mereka dengan merana. Mereka sebut aku lasi orang kalah yang tak akan kembali datang. Mudah menyerah tak tahu arah, yang mengalah pada masalah. Omong orang-orang hidup telah nyaman. Sekolah, pacaran, bekerja, segera menikah, punya usaha, kendaraan bermotor apalagi. Namun perasaan itu kosong, bosan, dan kalah masih tetap singgah. Mencari apa yang salah dalam rutinitas hanya menambah-nambah. Akhirnya hidup gini-gini saja, kalah dari mereka yang jauh melesat dan hanya iba pada yang lebih merana. Iya sayang. Mau jawab dengan boneka, boneka apa? Ini kan. Papa pulang kerja, papa beliin jamu boneka ya. Pa, ini jasnya. Ma, papa nanti pulangnya bakal agak telat ya. Kenapa, pa? Mau beli dulu aja ya buat si cantik. Bisa ya itu, boneka buat ya. Terus mau dibeliin apa? Udah mainnya ya? Udah. Oh iya, kita mau jalan kemana? Terserah. Menu-menu gini enaknya makan cuan gado yuk. Di mana itu cuan gado? Tempat kau di atas itu kedai kopi. Oh, ada kedai kopinya juga di sini. Ada. Ya kalau gitu kita beres makan cuan gado di situ, kita ngopi aja di kedai Panawan gimana? Iya iya, yuk. Mau jalan sekarang? Yuk, kamu nggak pakai helm? Enggak, dekat kok, cuma 50 meter. Iya iya. Pernah berharap dapat ajaib, sampai kayak mendadak. Dituduh, aku penghayal, sedang hanya hidup apa adanya. Akhirnya aku dapatkan uang. Mereka sebut, akulah si orang kalah, yang tak akan kebagi jatah, mudah menyerah, tak punya optimisme, lemah, tak tahu arah. Yang mengalah pada masalah tak sudah-sudah pada hidup apa adanya. Boro atuh, asal lali lak yo. Tinggal gerak ke mana yo? Tinggal. Aduh, kurang gesek yo atuh. Tinggal ya gitu. Kurang pas agawe mah. Lain bantuan pegawe aing. Ya, jabak ke udageun jauh. Sok kurang daguan nya. Kurang dudu lah. Sok.
Selaku si orang kalah, kini makin ngerti. Kata-kata itu, menang, kalah, sukses, suram, bahagia, duka, menyerah, optimis, produktif, gabut tak lebih dari sebutan penuh batas dalam ruang waktu tertentu. Hidupku sudah hidup saja. Tanpa depresi, caci maki, berhutang sana sini, banyak musuh, apalagi membunuh dan bunuh diri. Adalah lebih dari cukup sebagai si orang kalah yang telah menang. Nih, guru. Hei, tong lamun wae. Itu si Aik ngadegoan. Hayu. Kila-kilaanan. Deguan. Si orang kalah.